Hi everyone, welcome back. Dan sekarang ini aku lagi bikin video malam-malam nih. Jadi aku mau kasih tahu ke kalian kalau beberapa hari ini ada rutinitas baru yang aku lakukan sebelum tidur. Jadi beberapa hari ini aku lagi minum satu minuman kolagen dan aku mau kasih lihat ke kalian. Jadi di sini aku punya minuman kolagen dari Skinista dan nama dari minuman kolagen ini adalah Frozen Collagen Reformula. Jadi minuman kolagen yang aku punya di sini adalah minuman kolagen dari Skinista dan mereka ini formulanya itu baru, jadi mereka punya minuman kolagen lain, tapi untuk yang Skinista ini dia itu formulanya bisa dibilang lebih aman untuk diminum buat ibu hamil atau ibu menyusui. Jadi selain dia udah BPOM, dia juga udah bersertifikat halal. Ini salah satu minuman kolagen yang menurut aku cukup safe juga buat kalian coba. Dan buat para remaja, tenang aja, minuman kolagen ini bisa diminum mulai dari umur 14 tahun. So yeah, buat kalian yang memasuki usia remaja dan pengen menambah kolagen dari dalam tubuh kalian, kalian bisa cobain mulai minum Skinista Frozen Collagen ini. So, aku bakalan jelasin mengenai produknya sambil aku kasih lihat ke kalian gimana aku biasanya bikin minuman ini. So, kita lihat dulu ya. Nah, jadi untuk Skinista Frozen Collagen ini, dia itu rasanya itu di sini rasa leci ya, dan dia 2-in-1 powder cream, dan ini dia isinya. Jadi dia itu bentuknya saset-saset gitu ya. Dan untuk isinya satu box ini, jadi jumlahnya itu ada sekitar 15. Jadi satu box isinya semua totalnya 15 saset. Nah, ini untuk satu sasetnya 15 gram isinya. Untuk ingredientsnya sendiri cukup menarik ya menurut aku. Jadi di dalam satu saset kayak gini, yaitu ingredientsnya tripeptide, kolagen ikan, dan selanjutnya ada glutation, terus juga ada vitamin C, dan yang pastinya ada buah leci juga. So, aku bakalan seduh sekarang minumannya. Nah, jadi ini isinya itu serbuk ya, bubuk banget, dan warnanya itu putih, dan ini bahkan belum diseduh bubuknya itu udah wangi banget, wangi leci gitu. So, aku bakalan campur dulu dengan air. Kayaknya aku aduk-aduk supaya semuanya merata. Pastiin kalau kalian mau minum Skinista Frozen Collagen ini, semua serbuknya itu udah menyatu dengan air ya, jadi benar-benar udah cair semua. Karena biasanya bubuk-bubuknya itu bakalan agak sedikit lama sampai semuanya itu larut. Setelah semua serbuknya dipastikan udah larut, baru siap diminum. So, ini untuk minumannya, ini warnanya langsung warna putih yang keruh gitu ya. Dan biasanya nih minuman yang rasa leci memang identik banget warnanya tuh kayak gini, dan wangi banget jadinya tuh enak gitu. Kalau misalnya minum minuman kolagen ini tuh rasanya ada sweet-sweetnya gitu, dan banget sama rasa lecinya ini. Nah, jadi biasanya sebelum tidur aku bakalan minum Frozen Collagen dari Skinista ini. Aku biasanya bakalan minum sambil nonton drama, atau misalnya aku minum sedikit-sedikit sambil nyantai-nyantai aja gitu sebelum tidur. Lalu aku bakalan minum sekarang. Ini rasanya sebenarnya dia nggak bener-bener manis banget leci, dia manisnya itu nggak terlalu manis, dan juga dia ada sedikit kayak asam-asamnya gitu, nggak terlalu asam banget. Dia tuh pokoknya pas gitu antara manis tapi ada asam-asam dikitnya. Ternyata dia juga karena ingredients yang menarik, dia manfaatnya tuh bener-bener oke banget kalau menurut aku untuk kesehatan kulit. Dia itu aku baca manfaatnya itu ada banyak banget. Yang pertama itu yang pasti menjaga elastisitas kulit, karena udah jelas banget kolagen itu bagus untuk bikin kulit itu tetap kenyal, lembab, dan juga tetap tampak awet muda. Nah, selain itu juga minuman kolagen ini aku baca katanya juga bisa menutrisi, dan aku rasa iya sih, karena ada ekstrak ikan salmonnya dan vitamin C-nya, jadi bisa menutrisi juga ke dalam tubuh. Dan yang pasti efek dari hasil minum kolagen Skinista ini gak langsung kerasa di sekali minum ya, jadi memang harus rutin. So ya, maybe kalian lagi nyari-nyari minuman kolagen atau mau cobain juga nih minuman kolagen supaya kalian gak cuma menutrisi kulit kalian dari luar pakai skincare, tapi juga dari dalam dengan minum Skinista Frozen Collagen ini. Kalian yang mau cobain, kalian bisa langsung cek di deskripsi box, kalian langsung aja visit ke linknya, dan kalian bisa lihat-lihat produk-produk dari Skinista. Kalian bisa baca-baca dulu dan pastiin ini produknya
yang pas buat kalian. So, segitu aja yang mau aku share kali ini, dan semoga info ini bisa membantu kalian. Dan kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa ya untuk klik tombol like-nya dan juga klik tombol subscribe-nya, karena itu adalah bentuk support kalian buat aku. Aku bisa terus semangat dan juga sharing info-info lainnya buat kalian semua. So, yeah, thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye. Thank you.